Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menyambung kembali kuliah kitab Jamul Jawami' pada malam ini di masjid yang besar ini. Kita akan sambung pada muka surat berapa? Ya? 8. Kat mana tu? 4 baris daripada bawah. Baik. Ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka jima' di dalam haid itu setengah daripada dosa besar dan wajib atasnya suami mengqadha puasanya yang tinggal selama di dalam haid, dan tiada wajib diqadha sembahyangnya dan haram ditalak akan dia akan isteri pada ketika di dalam haid, tetapi jatuh jua talaknya itu. Dan apabila putuslah darahnya, maka haruslah baginya bagi perempuan puasa sebelum mandi, dan haram pada orang yang nifas itu barang yang haram pada orang yang haid. Baik, kita masih sambung daripada bulan lepas di cenderawasih bab haid ni. Jadi kita ulang balik mana-mana orang laki-laki yang dia anggap dia nak beristeri, nak menikah lah neh, satu hari nanti neh, maka wajib dia kena belajar bab haid ni neh. Tak belajar berdosa. Mana-mana orang laki-laki yang tak mau kahwin sampai kiamat umpamanya, maka sunat dia belajar bab haid neh. Kenapa sunat? Pasal ilmu-ilmu ni ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita tak amal kerana tak ada isteri, kita ambil juga perkara ni perkara baik, neh. Jadi hak lepas-lepas tu dah kita kahwin dah, kita dah belajar pun bab haid, lagu mana kira? Neh. Kena cerai isteri ke guna? Tak bayar. Kena bertaubat kepada Allah. Neh, dosanya aku dulu. Tengok orang nikah, nak nikah. Tak belajar pun bab haid. Neh? Istighfarlah kepada Allah. Nah? Sebab suami wajib kena ajar isteri dia. Bukan ustaz wajib ajar isteri kita bab haid. Bukan Tok Imam. Dia kerja lain waktu tu. Kerja nak ajar bab hukum hakam taharah ni, kerja suami. Neh? Bukan ustaz punya kerja. Bukan untuk imam punya kerja, faham? Tapi kita tak reti, tak tahu nak ajar, maka kita pergi belajar. Ni mari belajar ni neh, supaya kita dapat pengetahuan dan balik kita ajar isteri kita, barulah lepas daripada tuntutan fardu, iaitu mengajar isteri hukum-hukum fardu ain. Mari dah dengar tiap-tiap malam dah masjid tu surah tu, tapi balik tak ingat nak kabar, tak reti nak ajar pulak. Kalau jenis lagu tu, bawa bini, mari dengar sama, mari belajar sama. Nak? Bini kata tak boleh bang, pasal malam ni sambungan drama minggu ini. Faham? Nak tengok? Kita kata tak ada, drama tak drama, masuk dalam kereta. Dosa mungkin lagi aku tanggung, munjahir aku tanggung. Sebab Nabi kata tidak ada daripada dosa yang besar, iaitu seorang laki-laki bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan ahlinya jahil. Dia mengadap Allah Ta'ala dengan amal ibadat, dengan haji, dengan zakat. Tapi ada satu dosa, anak bini dia jahil. Sadak drama-drama,
masuk dalam kereta. Aku nak ajar mu tak ingat. Ha, mu mari dengar sendiri. Tok guru khabar lagu mana. Nah. Ha. Ha, dia kata tak boleh masuk dalam masjid bang. Period. Period pula. Ha, period masuk dalam bonet. Duduk situ. Faham? Ha. Banyak alasan pula dah. Nah, ha, dia kena gitu. Anak kata tak boleh ke malam ni bah. Pasal ada tengok bola malam ni. Tak mau pergi padu ain. Nah. Ha, tak boleh bola tak bola masuk dalam kereta. Tambah ni live. Ha, live pun tak boleh tengok. Balik sekarang kalau sempat boleh tengok. Nah, ha, jangan kita buat anak kata tak mau pergi ah belajar malam ni. Ayah kata tak apa lah, tak pergi sudah lah. Gitulah ayah. Tu bukan ayah, tu Ultraman. Faham tak? Ayah ni kena marah lah. Mana boleh kalau mu tak pergi belajar, ayah tanggung dosa. Ku anhusakum wa ahlikum nara. Muru auladakum bisalah. Banyaklah sangat perintah-perintah agama. Jadi, antaranya perkara yang berkait, iaitulah maka jimak di dalam haid itu setengah daripada dosa yang besar. Kalau jahil ke ikut si, ikut nak buat. Neh? Ha. Dah dikira isteri dia pakai boleh belaka. Dia ada hukum. Sebab tu tidak ada suatu benda pun yang kita ada kebebasan mutlak. Nah, isteri kita, kita kahwin, kita bayar mas kahwin, bukan 50 riyal mas kahwin. 15,000. Nah, ada peraturan juga. Kereta kita, kita beli. Nah, ada peraturan. Lain dua, tak boleh motong. Merah kena berhenti. Nah, hijau baru boleh jalan. Kereta kat bandar aku. Kereta aku beli mahal-mahal ni. Bukan, potong saga bawah. Nah, Brabus. Brabus ni kalau kita bawa pitih 50 ribu nak bayar muka. Tokek kedai kata Brabus. Faham? Tak diterima. 150 ribu. Dia punya muka. Nak? Ha. Tak kira lah. Harta apa pun kita ada, kita tak bebas. Faham lagi? Ha. Harta kita, kita tak bebas. Macam makanan kita kan, duit kita. Kita yang cari makan, kita beli beras apa semua. Bukan curi orang. Nak? Tak ada curi orang. Bukan rapok bank. Bukan pecah rumah malam-malam. Harta kita kerja betul-betul punya. Ada peraturan. Makan tak boleh lebih-lebih. Nak? Ha. Makan tangan kanan. Makan kena bismillah. Kalau nak kira harta kita, kau pandai suap dengan kaki tak apa. Dah harta kita. Dadak kebebasan mutlak. Tidak ada. Yang mutlak bebas, Allah fa'alul lima yuri. Nah, Allah maha berbuat apa saja yang dia nak buat. Kita ada peraturan. Tak boleh lari daripada lima hukum. Start daripada kita celik mata, sampai kepada kita tidur. Faham? Kalau kita bangun pagi pukul 5 pagi, kita tidur pukul 10 malam, itulah kita tak boleh lari daripada 5 hukum. Haram, harus, haram, harus, sunat, makruh, wajib. Buatlah di mana saja, tak boleh lari pada itu. Tengok isteri kita dah, tapi dalam haid dah boleh jima. Nah, padahal isteri kita. Nah, tak mengajar dia kata haram, dosa besar. Orang kapun tu kata, eh, buat apa, bukan isteri saya kan ustaz? Bukan isteri ustaz. Tak, dah kira lah, walau bini kita pun dia ada peraturan. Sebab tu, kata ulama, kalau kita duduk di khalayak ramah, isteri kita, kita boleh berpiping tangan saja. Faham? Ha. Tu pun lain macam dah orang tengok. Nak? Ha. Kalau berpeluk-peluk di khalayak ramah, haram. Nampak lagi? Haram. Dia kata haram kan ni aku nikah dah. Tahu dah nikah tu halal lah. Tapi bukan halal tu di khalayak ramah. Nak? Sebab tu siapa yang jimak selepas daripada akad nikah, haram. Berdosa besar. Neh? Ha. Faham tak? Ha? Ha, haram melakukan jimak dengan isteri kita selepas upacara akad nikah. Fatwa saya tu. Daripada dulu sampai sekarang. Betul tak, Tok Imam? Eh? Betul? Ke tak betul? Betul lah. Dah orang tak balik lagi baru akad. Baru sudah akad. Dia jimak lalu situ. Haram lah.
Tengok Lituk Imam, tengok Lituk Kodi, tahan tak lagi? Makna orang kena balik dulu. Ha, tu nak akad bo kita dak bebas. Padahal akad nikah dah. Nak? Ha. Ingat ni, tak usah peluklah birah patah, atas motosikal, atas... Tapi atas dasar nak bersuka-sukaan lah. Eh, kalau bini kita peluk, takut jatuh, kalau nak lepas tu bak lain. Nak? Ha. Eh, ada pula mu suka kuat. Neh? Ha. Haji, hari tu masih baru nikah pipih nak tangan isteri. Ha, dalam ni pipih tak? Daklah lah. Ha. Mana kalau bini kita pegang tangan kita pun kita ketak tau. Performance sepanjang dah tua dah. Neh? Ha, tapi walaupun isteri kita kita nak peluk, nak tiung di khalayak ramah, tak boleh. Faham? Dia panggil haram atas dasar fitnah. Menggugurkan muru'ah, maruah kita iaitu. Walaupun isteri kita. Neh? Ha, jadi, kita ada duit, jangan kata, kok pandai aku lah duit aku. Tak, dia ada peraturan. Beli motor, kok pandai aku lah motor aku. Tak, dia ada peraturan. Pasal kita duduk, kampung orang. Neh? Kampung ni milik Allah SWT. Kena ikutlah peraturan yang ditetapkan oleh tuan punya kampung iaitu Allah Ta'ala. Neh? Ha. Siapa yang tidak sengaja maka tidak berdosa. Dia ingat kering dah darah haid. Maka isteri dia pun mandi dan sebagainya. Bila jimak kena ada darah lagi. Jawabnya tidak berdosa. Kena berhenti dengan segera. Nak kata Imam Ghazali sunat istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bukan wajib sunat. Neh? Ha. Kalau sengaja dosa besar. Neh? Ha. Dan wajib atasnya atas perempuan mengqada puasanya yang tinggal selama dalam haid dan tiada wajib diqada semayangnya semayang perempuan tersebut. Batulah di antara perkara awal yang seorang suami wajib kena beritahu isterinya atau bertanya masalah haid. Neh. Kita baru kahwin, kita ngata nyambut natu, tanya haid dulu. Mula-mula tanya akidah. Neh, suruh isteri kita mengucap. Neh, ucap syahadah sekali. Nah, ha, bini pun kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, hati kita. Lepas tu kita tanya rukun Islam berapa perkara? Nah, ini tok-tok guru pesan. Umpamanya. Nah, ha, kemudian sekarang ini tengah suci atau sedang haid. Nah, ha. Beza antara masa suci, sekurang-kurang masa suci antara dua haid tu lagu mana? Ha, tak. Selama-lama haid, takut pasal apa? Zaman sekarang budak-budak perempuan tak tahu benda-benda lagu ni. Bila tak tahu, dia berkait dengan hukum. Kalau tak berkait dengan hukum, tak ada masalah. Deh? Ha, dia kait dengan sembahyang, kait dengan puasa, kait dengan jimak, kait dengan pesaka, jangan main. Haid ni. Deh? Ha, kait dengan iddah. Dengan qada dan sebagainya, dengan kafarah haid ni. Neh? Ha. Dengan talak. Neh? Jadi, keadaan budak-budak perempuan sekarang ni, faham saja. Neh? Kita tengok muka dia dengan dressing dia tu memang tak reti dah bab haid. Faham tak? Ha. Neh? Sebab nak nana lah. Dengan pakaiannya terbuka aurat dah. Dengan kepala pun tak pakai tudung dah. Mana-mana mungkin dia ni tahu bab haid. Dan kan mak dia yang pakai baju kurung pun tak reti haid. Mak dia tak semayang sekali, tak semayang 60 hari. 50 hari. Nah, anak dia kata, mak tak semayang, mak uzur. Apa hari dah mak? Oh, 54 hari dah uzur. Faham tak? Ha, pasal apa 54 hari? Dia kata, dah ada darah mak. Nah, pasal tok dia ajar kalau ada darah, jangan semayang. Padahal istihadah. Nampak lagi? Ha. Dah mak jahil dah hak pakai baju kurung. Anak hak punggung puing. Anak hak dedah aurat kau hak jahil lagi. Akhirnya jadilah lengkap satu set masyarakat jahiliah. Dengan suami, dengan luar pendeknya rata berazah duk tekok, dengan bini seluar pelanggung nampak kok belakang, pakai tali sekerat gini, rambut pula kuning, nikah dua orang tu tubik anak jin tu. Neh, tak tahu ke benda. Inilah tujuan
orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha Yahudi Nasara sampai kamu ikut cara hidup mereka itu. Allah dah kata hatta tadkhulu. Nampak? Hatta tadkhula, tapi hatta tattabi'a. Tidak perlu kamu masuk agama Yahudi Nasara, tapi cukup hatta tattabi'a. Kamu ikut cukuplah. Allah tak kata dinahum, tapi millatahum. Tak perlu masuk agama dia, cukup dengan millah, cara hidup dia. Yahudi yok laki pakai luar pendek, kita luar pendek tak pusat jelek. Nak Nasara pakai rata tekok, laki kita rata macet tekok. Lebih kurang dia. Hak puang pula Nasara jenis rambut dak tutup, kita rambut dak tutup. Jadi kena bererti dahlah. Hak lepas-lepas tu nawak gua ni jahil kita. Pakak-pakak dakwah anak bini kita, jeran-jeran anak saudara dan sebagainya, balik kepada Islam. Balik pada Islam ni bukan makna kita ambil barang kemah kita lepo dalam sungai, bukan. Hak kita juga. Balik kepada Islam ni piti kita 60,000 duduk dalam tabung haji tetap dak ganjok tu. Tak rugi apa pun. Balik kepada Islam ni kita mari surah Tok Imam pun dak mitok cicing sebetul. Ustaz hak ngajar pun dak kata siapa-siapa hak mari sekarang kena salang saya, kena wisria seorang. Tak ada. Orang beri kita ambil, orang tak beri tak ada hal. Jadi kejahilan yang kita tengok sekarang ini bukan untuk kita pertontonkan saja, tetapi fa'tabiru, ambil pengajaran. Ambil pengajaran. Kita tak mahu berulang kepada anak cucu kita. Kita muhasabah diri kita, dulu kita jahil. Dak belajar, dak heran ke surah masjid. Lini alhamdulillah Tuhan beri taufik dan hidayah. Tapi kita ingatlah kejahilan kita yang lepas itu tak mahu dah berulang kepada anak-anak kita pula. Biar kita sudahlah. Hak the last generation hak jahiliah. Anak kita ni kita start biar kena Islam. Biarlah pandai hukum syarak dan seumpamanya. Okey tak? Dan haram dan wajib mengqadha perempuan yang haid yang meninggalkan puasa, dan tidak wajib mengqadha sembahyangnya. Mengikut pendapat yang muktamad, tidak sah dan haram perbuatannya, dan juga bid'ah, kerana bercanggah dengan perintah Nabi SAW bahawasanya perempuan-perempuan yang haid hanyalah perlu mengqadha puasa dan tidak disuruh pun mengqadha sembahyang. Jadi kalau ditinggal puasa 7 hari dalam Ramadan, dia hanya qadha 7 hari itu saja. Sembahyang tak payah qadha. Sembahyang mana tak payah qadha? Sembahyang yang kita tinggal kerana haid. Nampak? Maknanya kalau dia tak sembahyang, sebulan 7 hari tak sembahyang, sebulan 6 hari tak sembahyang, tak payah qadha. Tapi jangan lupa ada sembahyang yang kena qadha dengan sebab haid. Tapi kalau kita tak belajar, tak teliti, memang kita tak qadha ni. Begini contoh. Masuk waktu Zuhur pukul 1:30. Bini kita pun 1:30 bila bang Zuhur mari dalam hati nak semayang pukul 2 kira-kira. Pasal tengah duduk goreng ikan. Jadi tu lelaki balik pula. Nak makan nasi. Nak goreng ikan dulu. Nasi atas dapur. Lepas tu nak tumbuk belacang sikit. Jadi azam nak semayang Zuhur pukul 2. Tak dang pukul 2, selesai masak nasi apa semua, datang haid. Ni kena ingat, selepas suci daripada haid lagi, kena qadha Zuhur ni. Sebab awak telah mendapat waktu Zuhur dalam keadaan suci. Tapi ramai perempuan yang dia pakai anguh ni. Habis suci haid, dia pakai semayang hak baru lah. Hari tu mu semayang tak lagi tu Zuhur tu, padahal mu sempat lagi. Tapi tak ada nak semayang, datang haid. Ini kena peringat. Nampak? Begitu juga perempuan-perempuan yang kering darah haid dalam waktu Zuhur katakan. Umpamanya masuk waktu asar pukul 4:30. Dia kering darah tu pada pukul 4:25.
Maknanya dalam waktu Zuhur. Dia pun ambil tuala mandi gitu gini, 4:45. Lepas pada tu pakai baju semayang, semayang asal saja. Kena ingat awak kering dalam waktu Zuhur. Wajib kena qada Zuhur tu tadi. Nah, suami wajib kena qada. Nah, sebab tu kita kena mari belajar. Nah, bila kita mari belajar, balik qada ke isteri kita. Bila kita qada dah, dia tak buat macam yang kita qada, nah, maka kita lepas daripada tanggungjawab. Dia tak apa bang, saya semayang. Nah, dia tak buat sekarang pun. Nampak? Sebab hak wajibnya hak hadapan kita. Kita beritahu kepada isteri kita, nak keluar mesti pakai tudung. Kok pandahlah pakai jibat ke telekung ke apa, jari tunjuk rambut. Nak? Kita pun pergi kerja. Dia pergi pasal minggu depan tu tak pakai tudung pula. Kita pesan tak ni? Kita tak bertanggungjawab di akhirat nanti. Dia akan disoal oleh Allah. Neh? Dan haram ditolak akan dia isteri pada ketika dalam haid tetapi jatuh jua tolaknya itu. Baik. Apabila isteri sedang haid, suami pun tolak dia, maka haramlah perbuatan suami tersebut. Neh? Ingat neh? Jangan tolak isteri dalam haid. Biar kering dulu. Ulama-ulama fiqh mengkategorikan sebagai apa mana tolak yang bida'i, tolak bida'ah. Neh, nak cerai isteri, biarlah maknanya dalam suci. Ingat tu, bukan ikut si. Neh, ikut si jadi wak si. Nah, jadi walaupun bini kita, kita nak cerai kena pastikan dia di dalam suci. Neh, mesti di dalam suci. Siapa yang cerai isterinya ketika haid masih ada, walaupun penghujung darahnya tak rak dah lemah, hukumnya berdosalah suami tersebut. Dah tolak lagu mana? Tolak jatuh. Ingat ni, tolak tetap jatuh. Cuma perbuatan tu adalah haram. Nampak? Nak jadi suami, kena belajar hukum-hukum jadi suami. Kalau tak, tidak banyak benda yang kita buat salah. Nak jadi driver teksi, kena ada permit. Kena tahu bawa teksi. Dia kata, saya tak pandai bawa teksi, tapi saya nak bawa juga. Dah awak tak ada pengalaman. Tapi saya berlama dah kerja buat mesennya lama. Jaga mesennya lain, ni teksi. Bawa juga memang langgar orang. Maka gitu juga, nak jadi suami, kena ada permit. Faham tak? Kena ada lesen. Kena tahu hukum gini, gitu, gini, gitu, gini. Kalau dalam bab teksi, lesen dikeluarkan oleh JPJ. Dalam bab nak jadi suami yang bertanggungjawab ini, lesen dikeluarkan oleh Al-Quran dan Hadis. Mana kena turut peraturan? Nah? Kenapa dalam bab dunia kita ikut peraturan, kita kursus dulu, tapi dalam bab akhirat kita tak mau ikut peraturan, terus pakai buat, tanpa belajar, tanpa kursus. Kerana kita memandang remeh-temeh benda akhirat ini. Nak? Tak ada lagi lah maknanya orang tokek kilang, manager kilang atau pengurus tuan punya kilang. Dia beli mesin baru berharga RM6 juta. Nak? Orang yang akan mengendalikan mesin itu, dia tak hantar kursus. Tak ada lagi kilang. Mesti dia hantar. Kalau mesin tu Jerman buat, dia hantar ke Jerman. Kalau mesin tu Brazil buat, dia atur kaki tangan ke Brazil. Tak ada 2-3 orang. Supaya tak merosakkan mesin dia kat gini. Sebab harga tinggi. Kita tak pernah jumpa lagi maknanya. Tuan punya kilang kata, siapa-siapa nak handle mesin ni, buatlah apa saja ikut sukalah. Kalau punah nak buat ke mana, nasiblah. Tak pernah jumpa lagi. Kalau ada juga boleh jumpa lagu tu, memang majikan ataupun tuan punya kilang tu tak berapa sihat dah otak dia. Maka kita gitu jugalah dalam bab akhirat ni, belajarlah. Kalau kita belajar, kita buat sebagaimana yang kita belajar, maka tegaklah ibadah kita, tidak runtuh-runtuh. Tapi kalau bab dunia pun kita dah ikut spek, dah ikut ilmu hak sebenar, walaupun mahal 100 juta, tapi tak ikut ilmu, runtuhlah stadium.
Nah. Ha. Jadi undara makmur tu kita cek lagi. Nah. Sampai lini-lini utuh lagi. Tak utuh-utuh pun. Nah, pasal apa? Pasal tak ikut peraturan. Nah, bila tak ikut peraturan, maka jahanam lingkup habis. Ya? Nah. Ha. Muju kita tak hidup dalam tu. Berasa nak pergi melawat kot dalam tu. Nah, adanya utuh dulu. Baik. Siapa yang cerai isteri dalam haid, jatuh talaknya tetapi perbuatannya adalah haram. Pasal apa haram cerai dalam haid? Pasal tidak boleh lagi nak membilang iddah. Perempuan yang kena cerai, ingat tu, dia ada iddah. Neh? Iddah-iddah ni maknanya bilangan yang tertentu yang dia kena tunggu sebelum berkahwin dengan suami lain ataupun untuk mendapat nafkah daripada suami yang telah menceraikannya, atau waktu yang tertentu yang membolehkan lagi suami merajuk isteri yang di dalam iddah tadi. Itu mana iddah. Neh. Jadi bila kita cerai isteri kita dalam suci. Nah, umpamanya. Neh. Maka pada masa itu juga dikira satu kali suci. Faham lagi? Neh. Lama mana kena tunggu? Ya tarabbas nabi anfusihinna salasata quru. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tiga kali suci. Siapa yang cerai isteri dia, dia kata ke isteri dia, aku cerai kamu wahai isteriku yang sangat kucintai. Faham tak? Dengan talak satu. Maka tak lepas dia kata lagu tu, isterinya telah mendapat satu kali suci. Faham lagi? Ha, jadi ada dua lagi kali suci. Neh? Ha, jadi bila dalam haid, tak dapat lagi bilangan iddah. Nampak lagi? Jadi menahan-nahan bilangan iddah isteri hukumnya haram. Sebab katakan dicerai pada hari yang kedua haid, 5 hari lagi ada. Sebab ghalib dia perempuan haid 7 hari. Dicerai hari haid yang kedua, mana 5 hari lagi baru ada, baru habis darah, baru nak bilang satu satu kuruk, satu kali suci. Tapi kalau cerai dalam suci, satu kuruk selalu dah. Faham lagi? Neh? Ha. Tak faham? Nawak gua ni lekah faham, memang kita di faham ni. Nah, kira faham tu lah. Neh? Ha. Mungkin orang yang baru dengar bab haid, bab iddah, bab kuruk ni tak berapa nak faham. Neh? Ha, tapi slow-slow lah. Neh? Ha. Sebab bila cerai sekarang dalam suci. Sekarang satu kali suci. Datang haid, lepas tu mari suci pula, dua kali suci. Datang haid, lepas tu suci pula, tiga kali suci. Dah habis dah iddah, dah lagi. Mari haid yang ketiga. Datang haid pula, habis. Selesai tiga kali suci. Itu cara kira ni. Nak? Haa. Pasal kalau nak kira, ramai suami tak tahu ni. Tiga kali suci, tiga kali suci, pemdapa pun tak tahu. Nah, dia pandai beli beras, beli ikan, buat balik. Haa, goreng. Nampak? Sama dengan orang asli. Neh? Ha, cuma duk bandar Kuantan comel sikit. Neh? Ha. Tapi tak tahu kehala juga. Kalau kita tanya orang Cina hak sembah berhala tu tak reti ke? Nah, hang kuruk-kuruk ni. Kita tak reti ke kuruk-kuruk. Nah, ni oleh 3 kali pergi ke Mekah. Nah, tak tahu juga hukum haid. Itu masalahnya sebab kita meninggalkan perintah belajar ilmu agama. Nah, ha, jadi walaupun kita semayang tak tinggal pergi ke Mekah dah, rebang-rebang dah kejar lembu sampai ke nampak abis kapung lembu lari. Neh, puasa-puasa dah, tapi kita masih dalam lingkungan jahil, orang jahil. Mana grup mana ni? Grup jahil. Tak reti ke benda. Buat-buat dah tapi puak jahiliah. Komang sepanah dengar lagu tu. Neh? Ha. Dan apabila putus darahnya maka haruslah baginya puasa sebelum mandi. Dan haram pada orang yang nifas itu barang yang haram pada orang yang haid. Baik. Banyaknya benda yang haram atas perempuan yang haid. Bila tu sampai dia mandi. Kalau semayang lagi tak mandi, tak boleh semayang perempuan haid. Ingat deh. Neh? Ha. Pegang Quran kita lagi dia tak mandi, tak boleh pegang Quran. Baca Quran kita lagi tak kering darah dan mandi, tak boleh baca Quran. Duduk dalam masjid gitu jugalah. Neh? Ha. Tetapi dua perkara ni tak syarat mandi, syarat kering darah je. Boleh. Ingat eh, yang pertama puasa,
Tak syarat mandi, kering darah, sah puasa. Yang kedua, talak. Bila kering darah, tak mandi lagi, suami cerai, tak dosa. Nah, sebab kira iddah bermula kurut tidak dengan mandi. Neh, walaupun kering darah, satu kurut. Nampak? Dan haram pada orang-orang yang nifas. Orang yang nifas itu barang yang haram pada orang yang haid. Neh. Sekarang ini cukup mudahlah. Ada fiqh wanita. Nah, ulama-ulama buat fiqh wanita, soal jawab agama wanita banyak sangatlah. Neh, ada keluar CD, keluar kaset macam-macam. Maknanya tak ada alasan dah kalau kita ni jahil. Tak ada alasan. Nah, kalau bini kita tu jahil, tak ada alasan dah. Neh. Ha, jadi insya-Allah kita sambung balik selepas azan Isyak deh. Ha. Baik, kita sambung kembali. Bab pada menyatakan sembahyang lima waktu di dalam sehari semalam. Bermula awal zuhur itu apabila gelincirlah matahari dan akhirnya itu apabila jadilah bayang-bayang suatu bersamaan. Sepatutnya itu apabila bertambahlah sedikit bayang-bayang suatu itu daripada sepatutnya, itulah awal waktu asar. Dan akhirnya itu apabila masuklah setengah matahari dan awal waktu maghrib apabila habislah masuk matahari. Baik. Masuk pula kita dalam bab sembahyang. Bermula dengan waktu. Neh, mengenal waktu sembahyang. Sebab sembahyang ni dia ada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Allah sebut sesungguhnya sembahyang atas orang beriman kitabah. Kitabah maknanya kewajipan. Macam kutiba 'alaikumus siyam, kutiba 'alaikumul qisas. Maknanya kitabah kewajipan, kefarduan, wajib buat. Mawquta, yang ada jadual waktunya tersendiri. Bukan bebas. Bukan ikut si. Esok nak semayang subuh pukul 4 pagi lah. Pasal pukul 5.30 tu nak tolak dah. Hai, tak boleh. Dia ada waktu dia. Nampak? Ha, tak boleh nak ikut si. Dia ada benda yang tak ada waktu. Macam kita nak bersedekah. Bila-bila masa boleh? Nak? Ha, nak pergi sedekah kan ke orang miskin sikit eh? Ha, beri ya. Jangan tunggu nak pergi Mekah baru nak sedekah. Neh? Kita nak berzikir, duduk saja nak sebut subhanallah, sebut ah. Tak payah tunggu apa-apa. Neh, ada yang berwaktu. Nak. Haji dia ada waktu dia. Umrah tak ada waktu sepanjang tahun. Neh. Ha. Korban dia ada waktu. Akikah sepanjang hari boleh. Bila nak buat akikah? Nak, bulan berapa boleh belaka? Tapi korban tak boleh. Korban dia hanya ada hari-hari. Nah, hari raya dan 3 hari tasyrik baru boleh korban. Neh, ni korban maknanya bulan Rejab. Mana jadi? Nah, tapi kalau kita nak sembelih biasa we makan kau orang, tak ada waktu. Jadi sembahyang ada waktu. Neh? Ha. Sembahyang dia ada waktu. Siapa masuk waktu sembahyang masa pukul Zuhur-Zuhur kita tengah meeting. Meeting hebatlah ni, bukan kerja-kerja kontrak kecil eh. Nak buat stadium besar. Umpamanya. Kena sembahyang juga. Walaupun tak ambil awal waktu fadilat, tapi ambil waktu jawas. Jangan sampai waktu tahrim. Nah, katakan Zuhur tu 1.30, masuk asar pukul 4.30. Maka 3.30 sampai pukul 4 tu waktu jawas lagi. Masuk pukul 4 tu waktu makruh. Nak habis lele tu waktu haram. Neh, tapi nak fadilat awal 1.30 pilih masuk waktu. Melainkan waktu Isyak, dia ada 2 waktu. Nah, di kalangan ulama-ulama, masuk waktu dan tengah malam sekali. 2 ni fadilat belaka. Nah, ha dia gitu. Jadi jangan kita kata, kalau aku sembahyang subuh pukul 4 pagi Tuhan kau sayang aku. Patu pakai akal. Dia agama bukan akal. Neh, akal ni dibimbing oleh agama. Bukan akal yang meminda agama tak boleh. Neh. Ha. Maka kalau kita masuk agama, maka akal kita berfungsi. Agama tak masuk, akal tak berfungsi. Nah, ha, sebab itulah hebat lagu mana pun orang bukan Islam katakan.
Dia dapat PhD. Bukan PhD, Panadol boleh lagi. Macam-macam pay je boleh. Nak? Ha. Jawabnya, kalau sembah berhala, maka otaknya tidak berfungsi. Faham? Nak? Dari sembah berhala. Maknanya, universiti patut tarik balik PhD dia tu. Sebab PhD ni maknanya menghukumkan orang ni bukan sembarangan akalnya bijak. Tiba-tiba sembah batu, bijak. Pedah nak? Ha. Kena beri dia pingat, bukan PhD, PhD. B tu bodoh. Nampak tak? Ha, sebab itulah bijaknya orang Islam ni kerana dia duduk atas fitrah. Iaitu betul akidahnya, kepercayaannya betul. Tak betul, orang tu tak sedih. Nah. Jadi sembahyang hak syarik, tuang punya agama, Allah dan Rasul. Tetap dah mesti ikut jadual. Jangan fikir ikut akal. Oh, kalau kita bahang sembahyang lahu kusbelah, memang Tuhan kau sayang. Itu bukan. Hak tu manusia. Nah, ha. Tak boleh. Dia ada jadual dia juga. Macam kerja pejabat kau. Nah, masuk pukul 8 pagi, balik pukul 4 petang. Kita nak suruh bos suka kita, kita mari pukul 3 pagi. Kita buat kerja awal, kita balik pukul 9 pagi. Umpama. Bos tu mana sejam kerja? Masuk pukul 3 bos. Dah boleh buat gitu. Faham tak? Tapi kalau nak qada, tak ada waktu. Ingat eh? Sebab ada orang kata kali lepas pada waktu subuh, terbit matahari, sampai ke zuhur, tak boleh qada semayang. Sebab apa? Sebab tidak ada waktu semayang. Tak betul. Neh? Bukan kita kata tak betul. Ulama' kata tak betul. Kita ajuk orang ulama' je. Neh? Boleh qada. Antara sepah masuk habis waktu subuh, katakan syuruk, terbit matahari, 7:30. Nah, boleh qada. Tak ada masalah. Lepas asar boleh qada, dekat nak maghrib boleh qada, lepas maghrib boleh qada, lepas solat witir boleh qada. Neh? Tuhan tak marah. Tapi kalau nak tunai, dia ada waktu. Nampak? Dia sama macam kita orang nak berhutang kita. Neh? Ha. Dengan orang nak bayar hutang. Hutang dengan bayar hutang lain. Nah. Orang mari di rumah kita, orang telefon kita malam ni, aku nak pergi di rumahmu neh. Nak pinjam duit sikit. Nak? Ha. Kita pun kabarlah dia. Mari awal sikitlah. Pasal saya esok pagi nak bangun awal. Jadi janganlah sampai pukul 10:11. Neh? Ha, apa-apa isyak, apa makan nasi, mari ya. Neh? Pasal apa? Member kita nak pinjam duit. Tok Iman. Kawan Tok Iman nak mari pinjam duit. Tok bila? Tak, umpamanya. Neh? Ha, dia telefon Tok Iman. Malam ni nak pergi rumah ni. Nak pinjam duit. Tak, tak banyak 300 je. Nak beli PlayStation. Neh? Ha, Tok Bila kata. Neh? Tok Iman kata jangan lewat sangat. Tiba-tiba dia mari pukul 2 pagi. Tok Imam marah. Marah tak? Marah dah dalam hati tak? Muka buat lolok tak marah. Tapi dalam hati nak teng. Pukul 2 baru mari. Tak reti bahasa sungguh. Dah nak pinjam bitih aku. Pukul 1, pukul 2 baru mari. Memang kita marah. Faham tak? Ha. Tapi kalau orang nak bayar hutang kita tengah malam, kita marah. Eh? Tok Imam, orang mari pukul 4:30 pagi ketuk itu. Tok Imam keliling rumah. Tok Imam kata hak mana seko pula 4:30 pagi ni. Siapa eh? Tengah-tengah pagi buta ni nak apa? Tok Imam kata. Ni saya kawan lama awak duk Terengganu ni. Tak ingat dah. Sama-sama ngaji Mesir itu. Dah apa? Ni lah nak bayar hutang Tok Imam itu 64,000 ni saya bawa ni. Tok Imam marah nak bayar hutang lama 64,000. Pukul 4 pagi, marah tak? Tak marah dah lah. Dah nak bayar hutang, faham lagi? Siapa marah? Tak ada orang marah. Tapi kalau nak minjam pukul 10 je kau dah. Lewat sama, esok lah hari. Baru pukul 10. Tapi nak bayar pukul 4 pagi apa? Tak mampu buka pintu, naik dulu. Lama tak kelih, naik. Kita makan nasi sini kat gidai, subuh. Nampak? Ha. Contoh lah Tok Iman jangan marah. Lihat maknanya gitulah. Maka bila kita qada bayar hutang Allah Ta'ala, tidak ada lagi masa yang dilarang. Qada lah Tuhan nak suruh bayar hutang dia. Fadainullah ahaku ayu qada. Maka hutang Allah Ta'ala sangat-sangat patut kita bayar. Neh? Maka masuklah waktu zuhur itu dengan gelincir matahari.
Arab panggil zawal, Melayu panggil gelincir. Ha? Gelincir lagu mana? Ni ni bumi ni. Ha ni. Ni matahari naik, matahari jatuh. Masyrik, maghrib. Timur, barat. Antara timur dengan barat dia ada sama tengah. Mesti ada sama tengah. Nah, neh. Ha, katakan sini kosong, sini 180, tengah 90. Ha, 90 ni dia panggil istiwa. Tak masuk lagi waktu. Bila lebih 91, lebih sikit, dia panggil zawal. Dia panggil gelincir. Masuk waktu zuhur. Tengah istiwa. Daripada lapah sawiya, sawa, sawaun atau siwa. Neh, mana istiwa? Tengah. Batu tengah-tengah bumi, dia ada garis yang. Siapa tahu? Dia panggil benda? Ha? Garisan khatul istiwa. Nampak? Ha, khat tu maknanya garisan. Istiwa tu maknanya tengah. Ha, Arab panggil khat garisan. Khatun maknanya tulisan atau garisan. Istiwa garisan tengah. Neh? Ha, rupanya bahasa Arab tu. Nah, ha. Jadi bila lebih daripada tengah-tengah ni, dia panggil gelincir. Ha, bukan gelincir kita rebah mutu dah. Gelincir daripada tengah langit cik lebih sikit, dia panggil zawal. Itulah masuk waktu zuhur. Sampai bila? Sampai hujung waktu zuhur, bayang sama tinggi dengan tuan bayang. Neh? Ha. Kita ambillah satu kayu yang tingginya 3 kaki. Tetap gini. Maka bayangnya 3 kaki, maka itulah penghujung waktu zuhur. Jika tiang 3 kaki, bayang 3 kaki 1 inci, masuk waktu asar. Udah eh. Neh? Ha, dia kena tengok matahari. Dia ada benda nak tengok bulan. Neh? Jadi dua perkara ni penting dalam kehidupan kita. Matahari dan bulan. Faham lagi? Ha. Dia suka. Suka benda. Kita kan buat betul. Nah, matahari penting. Neh, nak tengok masuk waktu. Bila dah bayang itu lebih panjang daripada tiang, masuk waktu asar lah. Bila dah masuk waktu asar, kita semayang sah tak lagi. Padahal belum azan. Tok Bilal tengah start untuk nak pergi masjid. Faham tak? Ha, hukumnya sah lah lah. Neh, sebab azan itu menandakan telah masuk. Bukan azan itu masuk waktu kan? Azan itu memberitahu, iklan, nak khabar, telah masuk tadi dah. Ni aku azan ni. Ha, maknanya gitu. Faham lagi? Jadi ada orang tak berani nak makan nasi. Pasal dia kata tak azan lagi. Walaupun matahari sunset lama. Faham tak? Ha, sebab tu, bila tenggelam bulatan matahari, masuk waktu maghrib. Nak? Ha. Sebab apa dia panggil maghrib? Pasal orang Arab ni daripada lafaz gharbun, gharibun guru. Neh, bila tenggelam nampak gharbun, gharbiyun sebelah barat. Neh, dia tambah huruf min, nampak jadilah maknanya tempat jatuh. Jadi maf'ilun maghribun maknanya masa matahari atau tempat matahari tenggelam. Neh. Ha, jadi bila matahari tenggelam, masuk waktu maghrib. Tenggelam lagu mana? Tenggelam dalam tanah? Bukan. Ni kita katakan, ni kaki langit. Neh, kita tengok belah jatuh tu lah. Neh, nak tengok maghrib, kan kita tengok patah pula, nak tengok garis. Nah, ha, belah sana. Eh. Jadi matahari tu masuk, dah habis lagi. Ada sikit lagi bulat tang atas. Ha, orang tak panggil maghrib. Maghrib ni kena habis. Eh, kena habis pula. Ha, kena habis. Habis ni, maghrib. Neh? Habis, maghrib. Setengah ulama kata masuk separuh. Separuh, sebahagian dah, maghrib. Neh, tapi yang popularnya, masuk habis. Neh, hurub, hurub hilang. Ting, hilang bulatan. Masuk waktu maghrib. Neh? Tapi subuh dia naik sedikit, habis waktu subuh. Dia nak naik banyak, naik sikit, habis waktu subuh. Neh? Ha, maghrib, tenggelam. Tenggelam di kaki langit. Bukan tenggelam di atap stadium. Jangan itu hilang. Baru pukul 3 tenggelam je bahang garik dah buka puasa. Nah, ha, biar di kaki langit. Tapi ruksahnya, keringanannya kita umat Islam nak semayang maghrib, tak wajib semua kita tengok kaki langit. Cukup dengan seorang je tengok pun tak apa dah.
ataupun dengan palak. Takwin kita tu ahli palak buat. Ahli palak dibuat setahun. Maghrib 7.16, esok 7.18. Maka kalau kita tengok tutup, tengok palak, tengok takwin 7.18. Jam betul lah. Kita tengok tempat jatuh 7.17. Biasalah tu sebab palak takwin dia biasa lari 2 minit, 3 minit atau 1 minit. Neh, tu panggil palak. Sebab apa? Dimaaf kiraan setahun. Neh, lari 2 minit palaklah tu. Neh, dia tak tepat betul-betul. Yang tepat ilmu Allah Taala. Nah, tapi kalau lari 8-15 minit bukan palak tu, tu gila taluk dah tu. Faham tak? Neh, dia lari sikit saja. Jadi boleh. Kita tak payah pergi ramai-ramai ngetuk bila tu imam tepi nak tengok tenggelam matahari, pakai tengok takwin. Nah, dimaaf daripada syarak. Lari lebih sikit-sikit, kurang sikit-sikit, dimaaf pada syarak. Neh? Jadi bila dah tenggelam matahari masuk waktu maghrib, kalau orang puasa boleh makan. Nah, sebab puasa ini siang sampai ke malam. Nampak? Ilal laili. Laili tu bila laili? Laili ni kata ulama min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Daripada tenggelam bulatan matahari. Dia ke lai. Malam lah tu. Nah, malam lah. Cuma dia ada pembahagian malam. Ada panggil maghrib. Malam dah. Nah, awal malam. Nah, isyak. Atamah. Dah. Tengah malam. Nah, dini hari. Kau pandai lah nak panggil apa pun. Tapi malam bermula dengan waktu maghrib sampai subuh. Nah, jadi kalau kita puasa, kita tengok di kaki belah laut tu, tak tenggelam bulatan matahari, boleh makan. Nah, walaupun tak bangi, walaupun tak azan lagi. Nah, jadi itulah yang paling tepat sekali. Yang lainnya zonniyah. Seberat sebelah tepat. Berat sebelah betul. Yang tepat sekali, kita tengok sendiri matahari tergelam. Tak? Sebab adakan orang-orang yang tak reti, dia tunggu tu bila. Sebab tu bila, dia kena bang cepat, dia belang puasa. Neh, bang cepat. Maghrib. Jangan lambat. Neh? Neh? Sebab ada orang yang tak reti nak tengok takwin, orang-orang tua. Nak? Yang tak ada radio. Radio ada tapi anak dia pulas stesen orang putih tadi. Jadi mok tok nak pulas balik tak jumpa. Main pit hok sok mok ni tu pit. Dak cakap nak cari stesen buka puasa. Nah, jadi dibantu oleh muazin-muazin berdekatan. Tapi berlaku pula muazin lambat dia bang bulan puasa. Siang ke moci-moci hok dak reti nak tengok waktu. Dah bawa nak pergi buka puasa tu bila bawa standong dah ni. Nah, pucuk putak dengan paku-paki tu bib delai gitu kok tenong. Maknanya beradongnya makan kat gitu. Neh, dia puak kema sebilah putih bang. Nah, kenyang dah baunya gibang. Kawan tu siapa gelak tunggu. Teruah ni lama ngak buka ni. Orang tua-tua. Nah, jadi tok bila jangan awak gitu. Neh, masuk waktu ambil kurma putih bola dalam mulut, buah ais tegak. Tak, bang selalu. Tak payah berlagu-lagu panjang. Tak apa, dah benda tekok aruh. Nah, pendek-pendek tak apa. Kerana ramai moci-moci orang-orang yang tak pandai duk tunggu nak buka puasa. Kita duk puak dulu, pucuk paku cicoh dengan ikan singgang. Nah, dia duk tunggu situ, nyanya ke dia. Jangan buat gitu, Tok Bilal. Dan akhirnya itu apabila masuklah setengah daripada matahari, iaitu sebahagian daripada matahari. Wallahu a'lam. Tiba-tiba tu dah kita jawab soalan sikit. Soalan yang pertama, haid sampai 14 hari tak kering lagi wajib sembahyang. Macam mana dengan hubungan suami isteri? Boleh ke tapi masih darah masih keluar? Apakah hukumnya? Dengar baik. Dia kata isteri dia haid 14 hari. Tak berhenti lagi dah, macam mana hubungan dengan suami? Macam mana dengan semayang? Darah tak berhenti lagi ni. Ingat dah. Haid paling lama 15 hari. Kalau dia haid 14 hari, maknanya tak boleh semayang lagi. Tapi kalau lepas 15 hari, itulah maksima haid. Maknanya kalau darah dia tak berhenti sampai 18 hari, maka 15 hari itu adalah haid. Dan 3 hari lagi adalah istihadah. Maknanya 15 hari tak semayang, tak boleh dijimak. Masuk hari yang ke habis hari ke-15, wajib dia kena bersihkan dan kena angkat hadah. Yang keluar lagi lebih pada 15 hari adalah istihadah. Istihadah wajib sembahyang dan tidak haram hubungan suami isteri. Itu bila tu? Kalau dia jenis perempuan istihadah. Tetapi kalau perempuan ini sama-sama haid 7 hari sama,
20 tahun dah, 7 hari berhenti, 7 hari berhenti. Neh, ingat neh. Tiba-tiba hari ni dia mari gila bulan ni. Dia mari siapa belah-belah hari. Nak, maka kalau ada beza hak 7 hari dengan hak lebih itu, maka haidnya tetap 7 hari sahaja. Contohnya, neh, sama-sama dia haid 7 hari. Tapi bulan ni dia mari 20 hari. Neh, ha, 20 hari dia mari. Maka tengok, kali 7 hari tu dia darah tu merah, lebih pada 7 hari tu adalah kokok, maka 7 hari saja sebenarnya dia haid. Faham tak lagi? Hak lebih pada tu walau tak sapa 15 hari, dikira istihadah. Neh, ha, ni dipanggil perempuan yang mumayyizah, yang boleh membezakan antara waktu haid dia dan warna-warna darah haid. Eh, tapi kalau ke dalam keadaan biasa tak pernah mari haid, mari dada lebih pada 15 hari, maka 15 hari saja haidnya. Lebih pada 15 wajib semayang, kena pakai pek dan kena, maknanya boleh hubungan suami isteri. Pernah dalam baca dalam buku, sekiranya darah haid dah kering tapi belum mandi, haram bersetubuh kerana belum suci. Sila jelaskan. Suami kadang-kadang bukan boleh sabar. Ganah juga orang Kuantan ni. Nampak baik-baik belaka. Nah, kalau tolak dia perah, nanti kita pula berdosa serba salah dibuatnya. Ha, deh, biarlah dia tanya. Jangan malu belajar ni. Nah, yang malunya tak belajar. Ada orang mari ngajar, dia tak pergi, dia lepak di rumah. Itu muka tak malu. Nah, dia gitu. Nah, sebab Nabi Musa tanya Nabi Khidir. Nah, dah ini gua ni, hak ni gua ni. Belajar juga tu Nabi. Dah kita benda kereta lebih. Nah, ha, baik. Kering dah darah, tak mandi lagi. Boleh jima ke tak? Tak boleh. Dua syarat nak boleh jima. Yang pertama, hatta yathurna, sampai kering darah. Lepas tu ada pula faiza tataharna, maka bila telah mandi. Ha, betul tak Iman? Neh. Yang pertama kering darah, yathurna. Lepas tu kena tataharna, kena mandi. Lepas pada mandi baru boleh jima. Sekira-kira yang dibenarkan oleh Allah. Ha, tu dua syarat kena ada. Yang tak payah mandi, hanya perlu kering, dua saja benda. Yang pertama puasa, yang kedua cerai. Tu sajalah, eh. Yang lain kena kering darah dan wajib mandi. Dah kalau kata, kalau dah, dah suami nak deras hangat ni, dapat tak dah nak mandi, kalau tak beri, dia kata suami marah, dosa pula isteri. Tak dosa. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tak ada boleh taat manusia kalau kita derhaka Allah. Faham tak? Manusia suami nak jima, isteri Allah kata tak boleh, kena mandi dulu. Hak mana lebih besar? Allah lebih besar. Jadi tak berdosa dah, tak derhaka. Suami yang berdosa kepada Allah. Neh? Ha. Soalan seterusnya. Saya ada sebidang tanah pusaka di atas geran, hanya tercatat nama 3 orang saja dengan jumlah bahagian masing-masing. Sebenarnya keluarga ini mempunyai 5 orang adik-beradik. Semasa pembahagian pusaka, salah seorang abang lelakinya tak dapat hadir kerana tinggal jauh, dan salah seorang lagi adik lelakinya masih kanak-kanak. Kemudian dengan 2 orang adik-beradiknya yang tiada nama dalam geran, adakah mereka berdua mempunyai hak juga atas tanah pusaka ini? Apakah kaedah yang terbaik dalam pembahagian pusaka ini, sama ada mengikut nama dalam geran atau mengikut hukum faraid? Baik. Dia kata 5 beradik, tapi dalam geran ada 3 saja nama. Neh, hanya ada 3 nama. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Dengan baik, kita tak mahu nak ulas panjang, banyak soalan. Kalau kita jawab slow, kita balik ke 2:30 malam ni. Neh, ha. Jadi 3 nama saja ada, 2 nama lagi tak ada. Kita tak nak jawab lagi soalan ni. Sebab 3 nama ni sebab apa berlaku gitu? Kalau maknanya tuang punya harta beri kepada 3 orang ni saja masih hidup, waktu sah dah. Neh, masih hidup tu ayah beri dah atas 3 orang nama ni. Hak 2 orang ni dak wilah, pasal mak nak wi tanah hak lain pula. Contoh. Maka ayah wi tanah hak atas 3 orang ni dulu. Ha, kalau gitu dak jadi saka dah tu, milik 3 orang tu. Nah, ha, tapi kalau maknanya ayah tu nak beri pada 5 beradik, tapi sampai masa tai nak ubuh nama, hak ni tak boleh balik. Ada kecemasan. Nah, neh, ayah wi 5 orang, tuang punya harta. Hak ni kanak-kanak lagi, dak lewat kira lagi. Tapi wi belaka dah, boleh masuk 3 je nama lah.
Dan sekarang mana wajib bagi 5 ni. Kalau bagi 3 gak haram dosa besar. Faham lagi? Eh, sebab ayah beri pada 5 orang. Cuma seorang ni tak ada anak balik jabat tanah, tak ada, jadi ibu gak nama, nama dia tak ada. Neh. Ah, jadi dia dapat juga. Ingat deh, ramai orang dia pakai atas nama saja, atas gerang. Walaupun orang lain berhak liwat senyap gitu. Pasal kaedah undang-undang dunia memang ikut nama dalam gerang saja. Tapi akhirat ingat, kita ada dua mahkamah, mahkamah dunia, mahkamah akhirat. Neh. Kalau nak selamat, bagi sama dah. Kalau hak adik kita, beri tak. Kalau dok hak adik kita pun ulama kata sunat beri. Kita dua beradik, mak kita sayang kita sikit. Hak dengan abang kita kurang sayang sikit. Pasal abang kita dah apa handsome. Ah, umpamanya. Neh, ah, babi pun babi, degi berahi main motor. Jadi mak kita wi kita seorang je tanah. Katakan harga RM40,000. Abang kita tak leh benda. Nah, jadi pesaka hidup. Neh, sunat juga kita ni beri juga ke abang. Walaupun mak tak beri. Nampak? Atas dasar silaturahim ni. Neh. Ha. Sesat masalah ni. Saya umur 30 hingga 40. Ha, sekitar tu eh. Untuk pengetahuan ustaz, rambut saya tumbuh ubang tapi jarang-jarang. Saya guna inai yang dijual di pasaran yang ada tanda halal. Warna inai yang digunakan adalah warna hitam untuk menghitamkan rambut saya agar saya nampak kemah dan selari dengan umur saya. Apakah hukum perbuatan saya ini, bolehkah jelaskan? Baik. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Maka pendapat yang jumhur ulama dan pendapat yang paling kuat, sunat hukumnya orang yang beruban menghinaikan rambut ubangnya. Neh, pendapat yang kedua mengatakan harus. Nampak? Yang terkenal sunat. Tersebut dalam Kitab Syari. Satu kitab tebal, lebih kurang tebal gitu, tebal Quran. Dicara bak rambut je. Bismillah sampai ke tamat bak rambut je. Neh, molek kitab ni. Neh, hukumnya sunat. Kerana Nabi bila berubah, Nabi hinaikan rambut dan janggut Nabi. Neh, cuma kita nak pergi ni warna hinai. Baik. Jumhur ulama, pendapat yang paling kuat, sunat kita hinai atau harus kita hinaikan rambut atau janggut kita dengan semua warna. Warna-warna hinai lah, warna-warna rambut. Jangan bahan warna biru pula rambut. Nah, maknanya warna hinai, warna kuning, warna merah, warna koko gelap, datang, brown ke apa itu memang warna inah lah. Ha, ini pandangan ulama-ulama yang paling ramah dan muktamad. Tak boleh dengan warna hitam. Dua orang ulama mengatakan haruh dengan warna hitam. Neh, iaitu dengan hinai warna hitam. Ada dua orang ulama. Saya lupa nama dia. Neh, jadi siapa yang nak amalkan, ha, dia amal ikut taklid pendapat dua orang ni. Neh, dia kata boleh hinai warna hitam. Sebenarnya hinai warna hitam bukan hitam beletung. Tengok jauh hitam, tapi bila tengok dekat sebenarnya warna perang, tapi gelap perang dia tu. Macam hitam jugaklah. Ini bukan hitam beletung gitu. Neh. Ha, jadi hukumnya boleh. Neh. Ha. Tak ada masalah lah. Cuma jangan sebab kita buang tu tak kita nak bersegok-segok. Ha, tu tidak disukai syarak. Nah, sebab bila tak mari tanda putih tu, makna alamak lah tu. Nah, aha, bila rambut putih, alamak lah. Nah, dia ada tiap-tiap benda, dia ada alamak. Jing tak ada titik. Kha titik datah. Nah, jing bawah titik bawah. Ha tak ada titik. Kha titik datah. Nah, maknanya kalau rambut hitam, lambat lagi. Alamak. Rambut putih, tak lama dah tu. Makna gitu. Jadi kita kena ingat-ingat lah. Jadi kalau kita inaikan rambut bukan kerana atas dasar mengikut sunnah, tapi kerana tak boleh ingat ke mati, itu tak disukai syarak lah. Neh? Jadi orang puang itu juga lah. Jangan duk warnakan rambut selagi kita tak berubang. Dua syarat. Pertama berubang orang puang, yang kedua ada suami. Imam Nawawi kata fa'inkana lahu zaujun, fa'inkana lahu wa'inkana laha zaujun, nampak payajuzu. Maka jika ada bagi perempuan itu suami, maka harus dia hina rambut dia. Neh? Ha, tak ada suami, tak payah hina lah. Hak jenis ibu tunggal. Tok laki mati dah bahan di beraya. Faham? Ha, jadi berubang-berubang lah. Tak ada hak duduk seorang situ. Di rumah saya banyak pelihara kucing. Maksudnya bila saya nak dirikan semayang zuhur atau asar di rumah, kucing-kucing ini akan kerumung di atas jadah tempat saya dirikan semayang. Walaupun dia halau, dia tak lari. Atau dia lari sekejap lagi, dia datang kembali. Bagaimana dengan semayang saya, sahkah atau tidak? Sebaliknya. Ha, baik. Ha, ini masalah Abu Hurairah. Neh. Kucing ni, Tuhan buat hebatlah. Sebab tu Tuhan ni hakim. Amat bijak. Dia buat kucing ni jenis main lah rumah orang.
Nak main kereta bubuh sejadah naik atas sejadah. Kita pasang TV naik atas TV. Kita nak kereta okay, katil naik atas batal. Nak. Ha, tu. Pasal apa? Sesuai dengan keadaan manusia. Apa kata kalau Tuhan buat, badak sumbu mainlah rumah orang. Tak? Nyanyalah kita. Nak. Tapi Tuhan cerdik, bijak, hebatnya. Nyewat kucing main dalam rumah orang. Kalau badak sumbu tengok. Ha. Tok Imam 16 jahit ni belakang. Faham di badak. Nak maknanya. Tok Bila kakak bahas takok. Ni segok di badak. Nak. Ha, tapi itulah. Jadi dia kata bila semayang tok sejadah. Beru mari naik atas sejadah. Jadi leceh nak semayang. Jawabnya senang. Beli sejadah untuk dia suku. Dia gitu. Nak. Ha, kita suku. Nampak? Ha, tak ada masalah. Dia naik atas riba. Tak atas semayang. Malainkan di luar badan dia ada najis. Umpamanya dia duduk atas tahi ayam, kena di wajah, di badan kucing. Dia pun naik atas kita, kita tengok atas badan dia ada tahi ayam pula. Maka kita kena alih kucing tu dengan segera. Neh, tapi kalau kucing saja yang bersih, naik atas riba, tahi awal, tak payah buang. Duduk situ. Dia bukan binatang najis. Neh, semua jenis binatang naik atas kita tengah semayang, tidak najis. Faham tak? Melainkan anjing dan babi ataupun ada najis pada bahagian luar badan dia. Neh. Jadi asal nama hak tak najis lain pada kucing dan babi, naik atas riba kita tengah tayak awal, dia duduk daripada awal tayak akhir daripada sapa ke salam, tak batal juga. Neh. Ha, bukan kucinglah, semua binatang. Neh. Ha, kubah duduk tayak riba, tak batal juga. Neh, takut kita tembok. Neh. Ha, ni tak ada masalah. Jadi dia semayang, dia mari duduk atas sejadah, kita sujud lagi ni sikit. Neh? Senang, kita tutup itu bilik. Nak tutup itu bilik kerana kita nak semayang. Tapi kita dah ingat nak tutup, dia mari duduk atas sejadah, kita sujud atas ni sikit. Sebab kadang-kadang kita pergi sujud dekat dengan dia, dia kekal dagu. Dia buat gitu, jeng lah kita. Nak, ni boleh tarik piuh ni. Tengah duduk tu, dia naik atas belakang kucing. Nak, memang jenis main dengan orang. Sebab tu, Abu Hurairah buah dalam lengan jubah. Nah, kita naik atas sejadah, Abu Hurairah buat talengan jubah. Buat dalang aja nak kucing. Nabi mari, dia pun susuk, ingat Nabi nak marah. Nabi tengok geruk nyu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 n. Ah, Nabi kata mendapa tu? Kucing Nabi. Tengok dua ekor tu bik. Start tu Nabi pun gelap, bapak kucing. Lekat siapa le ni nama. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Suami saya minta agar saya berjanji tidak kahwin lagi sekiranya dia mati dulu. Ha. Lalu saya berjanji, tapi bila saya minta dia juga berjanji, dia buat tak tahu. Boleh tahan. Boleh tahan juga orang kuatang ni. Boleh tak saya nak tarik balik janji saya itu? Sebab saya rasa suami saya mengelak kepada saya. Baik. Janda sungguh lah. Jadi suami ni dia sayangnya ke bini dia, nak, sehingga dia tak boleh bila dia mati bini dia kahwin dengan orang lain. Tu sayang sungguh tu. Neh, dia tak boleh mana orang lain ambil bini dia padahal dia mati dah. Mana apa tak ada gending-gending memus senyak kerah lah tanah. Nah, apa nak cari hal orang biar dia. Tapi dah sayangnya pasal, cemurunya pasal tak. Maka dia pun kata ginilah, kita buat perjanjian lah. Pakat berjanji kita bila masa apa dulu mati dulu, hidup tak nikah. Nak? Jadi isteri dia pun janjilah. Saya berjanjilah kalau abang mati saya tak akan nikah sampai kiamat. Lepas tu gelera abang pulak dah. Gelera abang, abang ada kerja sibuk-sibuk-sibuk. Bulan-bulan gitu. Cerdik dah. Jadi bila dia menyayahi janji, maka kita tak wajib pun ikut janji dia. Sebab dia janji nak sama-sama berjanji. Nampak? Jadi dia nampaknya dia tipu kita. Maka syarat dia tak, telah langgar syarat, maka perjanjian tidak berlaku. Faham? Jadi kahwin awal-awal dah. Nampak kalau dia mati. Neh? Tapi orang puan dia ada edah lah. Tak payah janji-janjilah. Neh? Cuma katalah kalau boleh tak usah nikah. Tak? Kata gitu. Neh? Tapi kalau nikah kot tak ada apa-apa lah. Abang tak ada marah. Memang tak marah mati dah. Neh? Yang kata sehidup semati ingat tu. Nak mana boleh. Dia kata tak suami mati dulu, isteri mati dulu. Nampak tak? Kan dia mati sama-sama. Tak. Neh?
Ha. Tok Imam nak suami mati dulu ke isteri? Kalau boleh pilih lah. Kalau boleh pilih. Suami ke isteri? Mana-mana. Tak, kan nak satu je je. Ha. Takut juga bini dia tu. Biar isteri mati dulu. Faham tak? Sebab bila suami mati, isteri tak boleh nak kubur, ngaji kubur. Tak ziarah dan sebagainya. Tak orang puang. Isteri mati, suami boleh ziarah sama. Pagi petang siang malam, pagi petang siang malam. Mendoakan bagi rahmat atas isteri. Nah, ha, mana itu nak? Lepas tu orang puang baik, orang puang mati dulu. Nah, ha. Sebab orang laki-laki, bila isteri dia mati, dia tak akan kahwin dah. Pasal orang laki-laki ni dia baik. Betul tak? Tak betul? Betul lah. Ha. Sungguh orang laki-laki baik. Tak percaya? Orang laki-laki boleh tak? Suami isteri dia mati. Lepas tu orang tengah duduk atau kubur tu, lepas pada balik kubur dia boleh nikah lagi. Orang lelaki boleh nikah dengan bini lain. Orang baru balik atau bini dia kubur. Tok lelaki boleh nikah tak lagi? Tak ada orang buat gitu. Ada sini buat? Tak ada. Menunjukkan baiknya orang lelaki-lelaki. Ha. Nak buat boleh dah. Hukum syarak dah salah. Tak buat juga. Ha, tu kata. Neh. Ha. Tapi orang puan kalau boleh mati ni nak nikah selalu. Sebab tu Tuhan sekat dengan edah. Ha. Dia ada 4 bulan 10 hari. Kalau tak ada 4 bulan 10 hari, tengok. Ha. Nak nikah dengan tukang mandi. Molek-molek ada. Dia belang mandi tu lelaki, dia kenyik lagi tukang mandi. Nah? Ha. Kawan saya suka seorang wanita yang sudah berkahwin dan punya anak selalu ziarah rumah maknya, sedangkan rumah mertuanya tidak pernah ziarah sejak awal dilahirkan. Sejak anaknya dilahirkan. Apakah hukum wanita tersebut? Minta komen. Baik. Dia hanya ziarah rumah mak dia, rumah mertua dia tak pergi. Jadi gini, tak wajib pun kita pergi rumah mertua. Neh. Ha, cuma manusia ni dia ada adab, dia ada akhlak. Yang terbaik, yang terbaik dengan saudara saudaranya sendiri. Nah, ha, sebab itulah kita ada hak, orang lain pun ada hak. Maka mertua kita ada hak untuk kita hormati. Memang kita tak ada berlaku derhaka pada mertua, tapi wajib hormat. Nah, wajib pandai mengambil hati dan sebagainya. Batulah kalau kita tak pergi lama pun pergi sekejap mertua, sebab anak dia suami kita. Anak kita cucu dia. Walau kita tak kenang sekalipun, tak minat mana pun, perangai tak apa comel pun, kena ada juga ziarah. Nah, ha, malainkan kita pergi memang mudarat. Kita sapa tu nak katok dengan parang dah, tu lain lah. Nah, ha, tu kena pandai-pandai. Suami kena tengok tak. Kalau isteri yang jenis tak mau balik rumah mertua ni, tak hormat kepada ibu bapak kita sendiri, kita kena ajar je. Nampak? Ha, nah. Sebab kita ni tak memang ada hati, ada perasaan, mesti ada benda yang kita tak suka sikit-sikit. Yang ni kita tak perkenal sikit. Sebab kita ni banyak pesen. Nah, anak kita pun banyak pesen, padahal mak tula pak tula. Nah. Jadi buah tak kenang tu jangan we nampak di muka ngak. Bila kita balik kepada rumah saudara mara. Umpama kita tak kenang perangai dia atau perbuatan dia dah ni, ziarah menziarah kena ada juga. Walaupun tak acak kena ada deh. Ha, jangan suami jangan ikut bini gitu. Bini kata tak mau balik ah rumah mak awak. Ha, ikut anda awak ah, jangan. Kena ajar dia, deh. Ha, sebab kita ni guru besar dalam rumah. Apa beza antara ulama akhirat ulama dunia? Ulama akhirat buat kerja menyampaikan ilmu, mencari ganjaran pahala di akhirat. Hak dunia dia tak harap, orang beri dia ambil, tak ada masalah. Hak dunia ni maknanya kerjanya maknanya menyembunyikan ilmu Allah Taala dengan tujuan dapat kesenangan. Neh. Ha. Ada orang tafsir ulama dunia maknanya orang-orang yang ulama yang makan gaji. Tak betul tu. Jangan gaduh, jangan celupa mulut. Neh. Ha. Maknanya orang yang menyembunyikan kebenaran kerana mencari habuang dunia. Ha, tu ulama dunia. Neh. Ha. Kalau makan gaji tak haram. Nah, pasal pelik-pelik ngak leni. Tok Imam makan gaji tak sah ikut. Hodoh sedak gamuk fatwa. Faham tak? Tok bila ada gaji tak payah jawab azan. Tak ada orang fatwa gitu. Jadi kalau kita lebih pada ulama, ha, kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Nah, ha. Ulama ada gaji harus. Neh. Harus. Tok guru Quran, ustaz ada gaji harus.
Siapa fatwa? Sayyidina Uthman. Siapa Sayyidina Uthman? Bukan Haji Uthman. Sahabat Nabi. Nampak? Buka dalam kitab hadis. Buka dalam kitab Mu'jam Tabarani. Fatwa Sayyidina Uthman. Neh, harus ambil gaji untuk kerja-kerja akhirat. Neh, ha, dia gitu. Kita jangan lebih pada menantu Nabi pula. Nah, balik awal kita. Yang tak boleh terimam tu bukan dia nak jadi terimam ngat dia nak witi. Mari tu select jelah. Aku nak witi. Nah, aku nak tambah kerajaan Allah. Ha, tu dia dengan Allah Taala. Kita tak tahu. Nah. Ha. Datuk Bilal tu, Datuk Bilal dia bang tapi dapat gaji kerana mudahkan urusan dia nak mari bang dan sebagainya. Nah, kalau tidak nak pergi kerja lagi cari makan nak mari bang lagi. Jadi Sayyidina Uthman ni dia tinggi fikiran dia. Nah, jadi dapat sempurna buat kerja-kerja ibadat untuk maslahat orang ramai, maka diberi dah gaji. Nah, ha, hukumnya harus. Jadi jangan kata ulama akhirat, ulama dunia, ulama yang ada pendapatan, jangan, tak kena itu. Orang yang menyembunyikan ayat Allah dan berharapkan dapat dengan sebab dia sembunyi yang haram, yang haram tak kabur haram, yang wajib tak kabur wajib, dia dapat hadiah dunia. Ha, itu baru ulama dunia yang akan azab di akhirat. Innal ladzina yashtaruna sesungguhnya orang-orang yang menjual akan ayat-ayat Allah, beli, ambil dunia jual ayat-ayat Allah. Nampak? Tapi dia ada syarat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila. Dua syarat. Yang pertama, menyembunyikan akan kebenaran. Nah, yang kedua, untuk dapat cari habuang-habuang dunia. Neh. Jadi kalau ada gaji, katakan mufti besar gajinya RM500,000 sebulan, tak ada masalah. Syarat tapa masa fatwa, dia kena fatwa. Benda ni haram, kena kata haram, tak apa. Neh, ha, dia gitu. Bagaimana menyebut la ilaha illallah dengan betul? Saya tengok dalam YouTube golongan tarekat berzikir hingga melompat-lompat. Bila berdemo, bila sebut, semangat habis. Ha, baik. Tidak ada pun sebarang hadis yang menjadi sandaran kita yang mengatakan bila kita nak sebut la ilaha illallah kena buat betuk badan gini. Ada. Ha, cuma Nabi kata kalimah yang paling afdal aku sebut. Nampak? Wan nabiyuna min qabli, dan nabi-nabi yang sebelum aku sebut la ilaha illallah, itulah. Nah. Ha. Kemudian sebut banyak, dia dapat banyak. Sebut sikit, sikit. Uzkurullaha katsiran, sebut banyak. Dah sikit. Seorang laki-laki dia kata, aku nak sebut banyak ni, ada tak orang akan dapat banyak pada aku kalau aku berzikir? Nabi kata ada. Orang yang sebut banyak sikit padamu. Neh? Ha, jadi sebutlah. Tujuan sebut ni, zikir-zikir ni zikru. Tanda kita sebut Allah agar kita ada hablung, ada tambatan kita dengan Allah Ta'ala. Tak putus. Allah pun sayang kepada kita kerana kita sebut dia sama. Bila kita sebut, kata ulama, sedaknya kita sebut, maka badan kita bergerak, galik, dipanggil galik, macam ratik kan, la ilaha illallah, padahal bukan dia buat. Nak, kerana galik kat ni. Neh, itu dima'ah pada syarak. Tapi bangun joget, siap siapa, dudang, ha, itu beda'ah. Neh, beda'ah. Ini bukan kita fatwa, kita ambil fatwa-fatwa ulama'-ulama' yang mu'tabar. Siapa berjoget waktu bik dengan getar, waktu bik dengan gendang, la ilaha illallah punya pasal. Ha, ini beda'ah, tak berlaku. Yang adanya, suara sahabat, makna berzikir, didengar daripada luar, seperti lebah. Berang kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengar, ada kalanya didengar. Nah, sebut dalam kitab, Qastalani, ada kalanya dia zikir kuat, siapa dengar macam lebah luar. Ada kalanya zikir pelahan, buat sahabat ni. Neh. Ha, jadi tak ada wayat-wayat hak bangun siapa berjoget nos ngeleng buat. Tak payah tu. Neh. Jadi kita doa kadang-kadang terimam doa tak. Kita dah doa makmum tapi kita gerak tak. Ada gerak. Jarang gerak kita. Tak ada dia gini ah. Ya? Ha, dia sengaja buat doa eh. Habis-habis tak gerak lah. Dia cakap kawan dia tak gerak itu. Mari bila. Ha, ada tapi asyiknya dia dengan zikir. Ha, tu di maaf. Tapi kalau bangun joget ni, ha, tu bida'ah lah. Neh, masuk benda-benda karuk. Neh, ha, tak usah. Tak usah pelik ingat. Neh, ha, takut Tuhan tak terima je. Hukum bercinta, hukum buat tahlil arwah, baca Quran di kubur dan sambut maulid Nabi, hukum main mesej laki-laki dan perempuan. Ha, baik.
Hukum bercinta. Bercinta ini ada kalanya wajib. Cinta Allah dan cinta Rasul. Ha, tu wajib tu. Nampak? Sebab ada dua nilai yang paling tinggi dalam kehidupan kita tu. Yang paling tinggi nilainya. Baik. Maksudnya pada adab soalan ni, cinta couple. Laki-laki perempuan. Kita boleh mengenali perempuan kerana kita nak berkahwin kepada dia dan kita pergi lihat dia. Dan kita pergi ziarah dia. Dan boleh kita beri hadiah kepada dia. Kerana kita sayang ke dia, nak jadikan isteri. Cuma nak sapa masa lagi. Tunggu piti sikit lagi cukup. Faham tak? Ha. Bercinta hak zaman sekarang ni, bawa ke sana kemari, haram. Tak boleh. Kerana Nabi besar tak boleh keluar dengan perempuan, melainkan ada mahram. Nampak? Ha. Jadi kalau ada mahram, tak haram. Nah, walaupun tunang. Tunang memang kita kasih dah nak buat isteri. Dia temu nak isteri ni tunang. Memang dah sepatutnya orang panggil tunang. Dia takkan dah lewat keluar berjalan sekali ni. Nak pergi tengok jalan patah Teluk Naka. Teluk Naka mana ni? Nah, Teluk Cepedok. Teluk Naka pun dah. Ha, Teluk Cepedok. Neh? Ha. Nak pergi Teluk Cepedok sekali. Boleh. Islam tak larang. Pasal apa? Pasal tunang dah. Tapi, illa ma'azi mahramin. Kena ada mahram temang. Faham lagi? Baru boleh. Ah, lelaki duduk depan hak puan, duduk belakang tengah ayah hak puan. Faham? Ah, boleh ya. Dengar kata kita lelaki tidak adil ah. Ha, bermakna bukan dia nak jalan sangat, dia nak galak. Pasal ayah ada, dia tak jadi ah. Kalau orang ikhlas, ayah ada jadi juga. Ayah ikut juga dia kata boleh. Ah, pasal apa? Pasal dia ikhlas. Pasal nak pergi tunjuk barang, nak tunjuk kedai, nak beli barang, nak teh kasut je, pasal nak nikah. Nah, mana ayah ikut kau suka. Tapi dia tak ikhlas ni. Dia nak benda lain, nak bergalak. Lepas tu bila kata mak nak ikut attack, ayah duduk tengah, mak duduk tenda. Alih, alih, alih. Jadi gangguan. Nampak? Ha, jadi tak benar. Akhirnya, atas jalan ada, hak berlaku ni, hukumnya haram bercinta sebelum kahwin. Tak boleh. Hak mana ada duduk kasih dah, tolong taubat dengan taubat nasuhah. Bercinta selepas kahwin. Kenal, risik, pergi ziarah, tanya khabar dalam mesej, tak ada masalah. Sehat ke tidak? Sehat. Nah, insyaAllah lah saya sedang kumpul duit. Nah, ha. Lepas raya ni, ha, ada jodoh, kita saya akan berkahwin lah dengan awak. Ha, boleh lah setakat tu. Ni dok, popek, 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 popek. You dok buat apa tu? Kalau lelaki kata, I dok berak. Macam-macam besen. Ah, ha, you pakai apa? Ai baju kelawar. Hak laki pula tanya, you ai baju rimah. Faham tak? Duk main gitu, so habis 10 riyal, maxis. Kek gi ko 12 pula sambung. Hello, ani hai. Ho ha, hu hu ha ha. Duk main gitu. Nah, esok waktu baik keluar gitu. Akhirnya jadi kita budaya orang-orang Nasara Yahudi. Couple bebas ke sana kemari. Siapa mak pun tak marah. Nah, ha, mak kata pula, lamanya boyfriend mu tak mari ajak mu jalan semek wey. Bahana ke mu balah? Mak pula marah. Nampak? Ha. Tu ibu itik sekati je panggil. Faham tak? Ha. Dia kena marah. Nah, mana boleh keluar gini? Awak nak anak saya betul-betul masuk meminang, berkahwin. Nah. Ha. Saya bukan kira sangat. Anak saya tak mahal. 14 ribu ke? Dah. Ha. Umpama ni tak. Ayah pun tengok anak ambil anak tak kata apa. Sebeh kayu kokal dah besar bola gah. Faham? Tapi orang boleh gendong anak depan ayah. Ambil sebeh tu jeruk tekuk ayah. Nak tak tahu ke hukum. Patut kata ke lelaki haram perbuatan seperti ini. Saya tak marah awak saja, anak saya pun tak betul. Jadi kahwin ikut cara Islam. Ha, tu baru.